Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernama bersama saya, Ana Zulkifli. Teruskan kesetiaan anda sehingga ke akhir siaran. Bagi sebarang pandangan, cadangan ataupun respons, anda boleh terus sahaja lontarkan ke email kami bioskopbernama@gmail.com. Akibat peningkatan kes COVID-19 pada 13 Januari 2021, kerajaan telah melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 dan bandar hilir yang terletak di Melaka sebelum ini dibanjiri dengan kedatangan pelancong dari dalam dan luar negeri kini berubah kembali sepi. Tinjauan kru kami melihat sendiri kawasan popular itu sebelum ini yang penuh dengan kedatangan pelancong kembali menjadi seperti pekan mati. Ikuti paparan. Nama saya Muhammad Kasim bin Abdullah, peniaga cendol dekat Jam Besar. Sejak PKP yang kedua ni, yang jalannya ni, peniaga saya memang keadaan tengok pun kita tahulah sebab kita tak ada pelancong dan juga orang tak boleh melintas negeri. Jadi perjalanan pun dalam 10 km saja. Jadi kita mengharap pun customer daripada yang paling dekat-dekat yang kerja dekat pejabat macam itu. Dan juga kita ada buat macam grab panda. Kalau andai katalah kalau PKP ini dah habis, dah jadi PKP pemulihan ke ataupun bersyarat ke, jadi SOP ini kita patut kita jaga jarak jauh dan juga meja kita letak macam dulu baliklah, satu meja ke satu meja antara 1 hingga 2 meter dan satu meja letak hanya kursi 2 orang saja. Muhammad Shah bin Abdullah. Jadi sekarang ni kalau PKP tak dapat nak kayu beca, jadi yang mana ada kawan-kawan yang panggil saya buat hiasan beca, saya buatlah. Macam ni saya tengah buat beca ni. Saya tengah buat hiasan dia. Jadi selain daripada itu, kalau tak ada tempahan, kalau macam minggu ni lah, kalau ke tempahan tak ada lagi lepas ni, saya ni ada buat part time, buat delivery McDonald's, buat Grab, sebiji beca, siap bentuk ataupun nak tukar bunga-bunga, tukar hiasan dia. Jadi depends pada dia orang punya bajet juga. Tempoh PKP ni, yang ni yang dalam 2 minggu ni, saya ni baru siap sebiji lah. Kalau lagi 2 biji yang kat luar tadi tu, saya buat buat dia punya bentuk apa semua je. Dalam 3 biji lah, 2 minggu ni ada dapat 3 biji buat. Yang langsung tak ada income tu, banyak-banyakkan bersabarlah. Pasal nak kata, bukan kata kita saja yang terkesan, satu dunia terkesan. Banyak juga sektor-sektor yang terkesan. Jadi saya nak cakap apa tak tahu, saya minta harap dia orang bersabar. Kam dan down. Bila suruh tak nak kan degil kan. Nama saya Azman B. Ghazali. Saya ialah operation manager untuk Zoo Melaka lah. Masa inilah kita buat kerja yang kita punya team yang 40 orang ni, animal keeper mostly, datang untuk buat kerja-kerja upgrading, membersihkan, habis tukar furniture untuk binatang-binatang lah. And then kita pun ada ambil kesempatan untuk keeper-keeper ni lebih berinteraksi dengan binatang-binatang yang bawah jagaan mereka lah, bermakna observation. And then masa musim ni lah, saya rasa masa musim ni memang
bagus untuk haiwan-haiwan di zoo ni pasal senyap. Senyap saya tengok kan burung-burung macam burung-burung ni very tenanglah, yang macam kita punya black panther itu pun ada nampak mengawan. Jadi advantage dia ada lah. Tapi dari segi disadvantage pula visitor tak ada. Kita berharap pada pengunjung lah untuk dana untuk menjalankan zoo ni lah. During this period also kita ambil kesempatan untuk tukar furniture. Furniture macam kayu-kayu ni. Kayu-kayu mini ada yang repuk-repuk kita tukar. Jadi pokok-pokok yang kita buat pruning tu kita akan recycle balik untuk buat furniture kita panggil. Untuk binatang ni lah happy-happy kan. And then kita also ambil kesempatan untuk betul-betulkan marker penjarakan 1 meter 1 meter tu. Kita dah buat dulu masa MCO nombor 1. Jadi benda ni dah after 1 month dia dah pudar. Jadi kita repaint balik mana stiker-stiker kita buat baliklah. Presentable bila pengunjung datang. Mengimbas kembali sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula, syarikat penghantaran makanan seperti Foodpanda bergiat aktif dalam menghantar makanan hingga ke pintu rumah. Ikuti pengalaman getir Syairulin Jeffrey Aziz, 41 tahun, yang menghantar dan memberikan perkhidmatannya sepanjang pandemik COVID-19 melanda. Jeffrey Aziz, umur saya 41 tahun dan saya seorang rider pandang. Kerja dengan Foodpanda lebih kurang 1 tahun. Bermula tahun lepas, 2019. Pengalaman masa bekerja PKP ni agak sukarlah. Kita lebih berhati-hatilah. Kena pakai dia, pakai mask, sanitizer sentiasa. Spray sanitizer sebab kita pun tak tahu orang kat rumah ada ke tak ada. Kita yang kat luar ni mungkin lebih senang nak kena lah sebab kita rider kan, kita berurusan dengan orang. So kita tak tahu diorang punya background macam mana. So nak tak nak pun punca rezeki kita kat sini, so kita teruskan juga. Dan cara SOP kami sekarang ni di mana kita akan letak makanan di atas tempat yang disediakan dan mereka akan ambil lah dan digalakkan untuk dibayarkan online supaya kita tidak bersentuhan dengan customer. Masa bekerja dalam keadaan PKP ni memanglah rasa bangga lah sebab kita yang considered sebagai kita sebagai orang yang hadapan lah, maknanya kita ambil makanan kita hantar. Tapi kami cuba yang terbaik lah untuk memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan. Just stay at home. Biar kami yang bekerja dan berdoa agar cepat masalah COVID-19 ni berakhir. Pada rider-rider Foodpanda yang bekerja ketika PKP ni, saya harap orang berhati-hati sentiasa pakai glove, sanitize tangan dan jaga diri elok-elok lah. Kepada anda semua, duduk rumah, stay at home, biar kami yang bekerja untuk anda. Harap anda semua terhibur dengan perkongsian kami itu tadi. Program Bioskop Nama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan, pandangan ataupun respons yang ingin dilontarkan, bolehlah email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com.
Semoga apa yang telah kami paparkan kepada anda pada minggu ini dapat memberi sedikit idea, bahan dan juga rujukan. Saya Anna Zikifli, signing out.